Bercanda. Dan jawabannya, Kak? Kali ini dua-duanya salah. Sayang sekali karena ternyata perasaan dari tadi dua-duanya salah. Kenapa kita nggak pernah bener ini kuis ya? Tapi karena jawaban Anda sebenarnya benar. Tidak ada yang salah di antara ketiganya. Karena yang salah penumpangnya. Bukan, salah. Itu alasannya. Jadi dikurangi 5. Rasain. Jawabannya benar tapi alasan salah. Tidak ada yang merasa bersalah. Karena itu uang Mamat sendiri. Kan katanya di naik bis kota terus uangnya di atas. Kan yang ngajak jalan-jalan Mamat. Mamat, terus. Budi Wawan diajak ya. Ke kota naik bis. Nah, terus. Jalan. Oke. Di atas bangku penumpang, Mamat melihat uang 100.000. Iya. Pasnya gimana? Kan mereka duduk di bangku penumpang. Ya. Nah, ini Mamat kan melihat, uang 100.000. Ragu-ragu nih. Budi, udah ambil aja buat kita makan. Kan uangnya Mamat. Wawan ini cuek-cuek aja. Yaudah, akhirnya dorong beli, yaudah diambil. Jadi itu penumpangnya Mamat juga. Ya siapa bilang uang orang lain? Ini uangnya Mamat. Kan di atas bangku penumpang melihat dia. Lah iya, si Mamat tuh melihatnya di atas bangku penumpang, bukan di luar bis. Baca lagi nih, baca lagi Pak. Nih, dipraktekin nih. Kita duduk di bis. Penumpang. Supir, saya supir. Mamat deh, saya nih. Oh, saya ngamen. Eh, lu jangan supir. Yang haus. Mamat pakai gitar tuh jualan. Mamat gitar, jualan. Mamat. Bentar, ini naik apa? Bis. Astagfirullah. Ini angkot bisnya di situ. Oh, maaf. Sini. Baik. Naik. Ini Mamat mana dulu nih? Mamat nih. Mamat yang ngajak duluan dong. Ayo kita ke kota yuk. Ini bertiga. Ke kota, ngapain ke kota? Udah tutup lagi ke kota. Iya maksudnya jalan-jalan ke. Ayo. Yang kota. Saya bisnya kan. Iya, biar benar. Biar. Yang kota. Udah. Udah. Sampai kota. Terus ini ada bangku penumpang nih. Ini ada bangku penumpang. Eh, ada duit. Uang siapa nih? Dorong, ambil aja. Dorong. Dorong itu kayak mensupport. Ambil aja. Ambil aja. Dorong. Ambil aja. Sebentar. Ini bangkunya kan? Iya. Ini bukan di atas bangku namanya, di bawah. Atas bangku. Iya maksudnya ini di atas bangku penumpang. Udah ini bangku. Biar enggak susah. Ini di atas. Bentar, susah. Nih, duduk dulu dong. Ini udah. Nih, dah bangku penumpang. Nah, ini uangnya pegang. Ya. Lihat uang 100.000. Nah, ini Mamat melihat uang di atas bangku penumpang. Nah, astagfirullah. Jadi yang di atas bangku penumpang itu Mamat. Mamat lihat uang di atas bangku penumpang, bukan di luar kendaraannya. Itu maksudnya, Cak. Itu ngaku-ngaku Mamat. Oke, berarti kalau begitu itu dia tadi soal terakhir ya? Ya, mohon maaf. Dan kita akan bacakan skor terakhirnya. Tim A nilainya adalah 0 dan tim B adalah minus 50. Berarti pemenangnya adalah tim A. Tim A berhasil membawa pulang hadiah apa? Silakan, Bung Alek. Silakan. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah kamera 4K yang dipersembahkan oleh Bapak Atang, pengusaha tambak lele yang menyukai fotografi. Silakan bawa pulang. Tim, silakan. Pak, kamera 4K, Pak. Yes. Ini bukan 4K, Pak. Pak, ini judulnya bukan kamera, Pak. Itu brosur. Oke, enggak, ini let's count together ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4K tuh. Pak, tadi digambarnya dipakai buat moto. Iya. Oh, ini. Oh, yang dipakai kan punyanya Pak Atang. Pak Atang hobi moto. Hadiah dari Pak Atang ya ini. Kalau Pak Atang mana ya? Pak Atang mana ya? Cariin aja. Kalau itu hadiah dari Pak Atang untuk para pemenang, kalau kita lihat mereka bersuka cita sekali loh menerima hadiahnya ya. Oke. Okay. Tapi kita juga punya hadiah untuk pemirsa yang ada di rumah yang sudah menjawab ya. Pak, diganti karoma aja, Pak. Ica, jawabannya kira-kira apa? Tadi ada 7 huruf ya, 7 kotak. Huruf kedua adalah huruf E, binatang yang hidup atau hewan yang hidup bersama dan bergerombol di kutub utara. Okay. Namanya
Jawaban ada di Twitter, silakan. Silakan dilihat Twitternya, dan untuk Anda yang menjawab paling cepat dan paling tepat mendapatkan Rp500.000 persembahan dari WIB dipotong pajak. Selamat kepada pemenang. Baik, dan kita lihat untuk menambah keceriaan yang ada di atas panggung saat ini ya, kita lihat seluruh peserta bertepuk bersuka cita ya. Kita tambah berikan hadiah hiburan berupa konklusi dari calon tong untuk tema kita pada malam hari ini. Wah, silakan, iya. Kita berbicara masalah muka tebal. Yang perlu Anda perhatikan begini. Kalau Anda tahan malu dan kepala batu, itu tandanya Anda muka tebal. Tapi kalau Anda tahan di palu dan tahan kena batu, itu tandanya muka kebal. Oke, Pak, itu dia. Teman-teman dari Lia dan juga teman-teman dari APP, terima kasih banyak. Dan tentunya terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan semua. Nanti kita akan bertemu lagi tentunya di WIB Waktu Indonesia Barat.